Sahabat Kompas.com, PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 sampai Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000 per liter. Kenaikan harga ini mulai berlaku 1 April 2022 pukul 00 waktu setempat. Sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. Diketahui porsi konsumsi BBM subsidi mencapai 83%, sementara porsi konsumsi Pertamax sebesar 14%. Menurut Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan SPBU lainnya. Irto mengatakan dengan harga baru Pertamax, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM non-subsidi yang lebih berkualitas. Kenaikan harga beragam di masing-masing wilayah atau provinsi, yakni berkisar Rp3.500 sampai Rp3.600 per liter. Seperti pada wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax dibanderol Rp12.500, naik dari sebelumnya yang seharga Rp9.000 per liter.